Seorang artis tentu memiliki karir yang naik turun, dan setiap artis juga memiliki cara tersendiri untuk mengantisipasi saat karirnya tak lagi di atas. Dan salah satu caranya yaitu dengan terjun ke dunia bisnis. Tak bisa dipungkiri bahwa dunia bisnis sangat menggiurkan bagi para artis. Salah satu bisnis yang diminati adalah busana muslim. Berikut ini adalah 10 artis yang memiliki bisnis di bidang busana muslim. Yang pertama, Ivan Gunawan. Ivan Gunawan atau Igun, selain seorang presenter, memang dikenal sebagai seorang desainer. Sederet artis populer juga mempercayakan desain gaun atau busana mereka kepada Igun. Diketahui Igun memiliki beberapa brand yang beragam. Di antaranya brand bernama Privilege Modest yang menawarkan produk busana muslim kelas premium. Yang kedua, Saskia Adiameka. Istri dari sutradara kenamaan Hanung Bramantyo ini sudah cukup lama menekuni dunia bisnis busana muslim. Bahkan dirinya sendiri sudah mendapatkan hati di masyarakat dengan model yang keren dan fashionable. Salah satu brand busana muslimnya yaitu Bia. Produknya terdiri dari gamis, t-shirt, dan juga hijab. Yang ketiga, Zaskia Sungkar. Istri Irwansyah tersebut sudah lama merintis bisnis busana muslim. Ia dikenal sebagai pemilik dari brand bernama Kia. Brand tersebut cukup populer di mata masyarakat, dan beberapa kali Zaskia menggelar peragaan busana hasil rancangannya. Desain busana simple dengan dominasi warna pastel menjadi andalan dari Zaskia Sungkar. Yang keempat, Shirin Sungkar. Berbeda dari sang kakak Zaskia Sungkar, Shirin masih terhitung baru, mulai merambah dunia bisnis busana muslim. Ia meluncurkan socialscrap.id yang menawarkan hijab cantik dan trendy. Tak hanya itu, ia juga berkolaborasi dengan sang kakak dengan nama jazzy.id. Ia juga memiliki bisnis dengan sang suami yaitu Teku Wisnu bernama Gerai Hawa dan Gerai Al-Fatih Kids. Yang kelima, Nikta Gina. Nikta Gina tak ketinggalan merintis bisnis busana muslim. Artis yang populer dengan karakter jengkelin ini memiliki brand hijab dengan gamis bernama Trinikta. Desain ini bercorak alam dan berwarna kalem pastel yang sangat elegan dan stylish. Yang keenam yaitu Oki Setiana Dewi. Yang keenam, Oki Setiana Dewi. Selebriti sekaligus pendakwah ini juga turut meramaikan dunia bisnis busana muslim. Dua brand busana muslimah yang diluncurkan oleh Oki diberi nama Lakeya untuk mukena dan Aneska untuk koleksi gamis dan gaun muslimah. Oki juga pernah menggandeng desainer terkenal yaitu Irna Mutiara agar produknya stylish dan diminati masyarakat. Yang ketujuh yaitu Melly Goeslaw. Penyanyi sekaligus pencipta lagu Melly Goeslaw juga memiliki brand busana muslim bernama Alebe Collection. Produk yang ditawarkan berupa gamis, kaftan, dan baju koko. Brandnya bahkan langsung mencuri perhatian masyarakat karena stylish dan anggun. Yang kedelapan yaitu Indra L. Bruhman. Tidak hanya artis wanita, aktor kelahiran Tasikmalaya yaitu Indra L. Bruhman juga memiliki bisnis busana muslim. Ia memiliki dua brand ternama yaitu Umimi Hijab dan Lip. Brand milik Indra ini menawarkan produk muslim gamis dan hijab sebagai produk andalannya. Yang kesembilan yaitu Ola Ramlan. Ola Ramlan memiliki brand busana muslim yang brand utamanya bernama Ayola. Menawarkan busana muslim dengan gaya warna basic polos yang anggun. Ola juga sempat berkolaborasi dengan brand ternama lainnya untuk beberapa katalog terbarunya. Selain itu juga, ia meluncurkan produk mukena bernama Ola Ramlan X Al Khair. Dan yang ke-10 yaitu Laudia Cynthia Bella. Artis yang mengawali karir tahun 2002 ini juga menekuni dunia bisnis busana muslim. Bella sempat berkata bahwa ia ragu terjun di dunia fashion karena minim pengalaman. Tapi berkat dorongan dari sahabatnya, akhirnya ia mantap meluncurkan brand bernama Elle. Brand busana muslim ini menawarkan produk hijab dengan mulai meluncurkan busana karya Bella di dunia fashion.